Udah tuh, ayo. Ayo. Hey, tukang ojek. Tolong anterin saya. Ya. Berangkat. Jalan rawa bebek. Masih kecil, Mas. Baru 6 bulan. Wah, lagi rewel-rewelnya tuh ya. Wah, luar biasa, Mas. Alhamdulillah, tapi seneng. Alhamdulillah, Mas. Memang, Mas anaknya udah berapa? Belum punya. Lagi pengen, Mas. Lagian, saya baru nikah juga. Udah berapa lama, Mas? Baru 2 bulan, sebelum bulan puasa. Ya udah. Kalau masalah itu mah nggak usah diburu-buru. Yang penting rajin-rajin aja bikinnya. Itu mah nggak usah ditanya, Mas. Kagak usah dipaksainnya. Pelan-pelan aja. Kagak apa-apa, Din. Kalau segini mah, Nya udah bisa masak. Jangan dulu. Bun. Iya, Nya. Ayo. Bantuin Nya masak. Loh. Nya jangan masak dulu. Sabarnya, pelan-pelan. Nanti kalau udah sembuh banget, baru deh masak lagi. Ini buat Abang Mun. Ya iyalah. Masa buat Nya. Jarum. Sampai. Mas. Yang semangat ya, bikin anak ya. Jangan lupa makan vitamin E sama banyakin makan toge. Ya pasti, Mas. Eh, Mas. Kembaliannya. Udah, ambil aja. Alhamdulillah. Sering-sering ya, Mas. Kopi hitam satu, Pak Ji. Iya, bentar gue lagi cuci gelas. Masih lama? Kagak, sebentar lagi. Ya udahlah, saya tungguin. Iya. Lu mau cepat, bikin aja sendiri. Ya udahlah, saya bikin sendiri. Iya. Eh, Pur. Kan gelasnya gua lagi cuci. Ya Pak Haji, enggak usah nawarin. Iya, kalau mau ngopi nambah pakai baskom. Kenapa lu ketawa? Eh, biarin aja diketawa, ini warung-warung gua. Assalamualaikum, Lar. Nah, Laras. Manggil tuh yang bener dong. Laras, bukan Lar, yang lengkap. Iya, maaf, Lar. Jangan cemburut, jangan marah dong. Min, di depan lagi banyak gober nggak? Banyak, tapi kalau dapat yang namanya Jono langsung nyesel aja. Kenapa, Mas Jono? Dia belum mandi. Bapak ini harus duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Wah, sih Mas Jono mau mandi. Ojek, Mbak. Enggak.
Aduh. Kirain tukang ojek beneran. Emang pantas? Pantas. Yang penting kan halal. Iya, iya. Umi, harusnya Umi gak usah nganterin Fadil ke sekolah. Iya, besok-besok gak usah nganter juga gak apa-apa. Kalau sekarang kan takutnya dia belum hafal jalan. Loh, berarti Abi gak usah nganterin Faiz dong? Kenapa emang? Abi kan belum hafal jalan. Ih, sini, sini. Kok, benernya kata orang-orang kampung? Apaan? Cari kerjaan susah di Jakarta. Masa? Iya, buktinya Kokom. Dari kemarin-kemarin cari kerjaan terus, tapi nggak ada yang dapet. Ya emang belum rezekinya kali, Kom. Terus, kalau bukan rezekinya, rezeki Kokom di mana? Ya Pok, ya kagak tahu rezeki Kokom di mana. Yang pasti bukan di sini. Emang kenapa bukan di sini, Pok? Soalnya di sini mau disapu. Geser!